Halo semuanya, balik lagi bersama Arvan. Hari ini kita akan melanjutkan Minecraft Survival Indonesia episode 18. Oke, nah, kalian lihat ini ya, lihat villagernya ini nambah satu. Sejujurnya sih ada empat di sini, tapi mati satu. Singkat cerita ya, aku ini dapat villager ini karena aku ya selama aku off rekaman ya aku nemu zombie villager lagi gitu loh, di daerah sini ya. Nah ini aku sembuhkan. Nah villager yang keempat itu mati karena terjebak kena block ini waktu villagernya sudah sembuh. Jadi terkena block ini tiba-tiba menghilang seperti itu. Ya itu saja ceritanya. Oke, hari ini kita melakukan apa? Aku akan membangun apa ya, mesin cloning untuk villager. Jadi kayak mengcloning villager-villagernya ya. Kita naruh villagernya di sekitar sini, naruh mesin cloningnya di daerah tanah luas ini. Aku sudah menyediakan bahannya ya, tapi sebelumnya aku mau mulai, kita perlu cangkul. Oke, aku sudah mengambil cangkulnya ya, tapi sebelumnya kita mau mulai, kita lihat dulu kan namanya bumbung total. Aku perlu kentang dan wortel. Aku perlu wortel juga buat apa? Buat itu. Sesalnya karena ada salah satu villager itu seorang peternak di dalamnya. Aku lupa mengambil ember air juga di dalamnya. Aku ambil sebentar. Kenapa jadi kelupaan sih? Waduh, sudah malam tidak tahunya. Sebaiknya aku tidur dulu saja. Kita mulainya besok pagi saja. Oke, sudah pagi. Aku mengucapkan selamat pagi semuanya dan selamat pagi semuanya yang ada di sini. Kita akan apa ya? Kita perlu sebuah karpet. Kita perlu karpet. Karpet itu berapa? Ya biarkan villager ini tidak masuk dalam air karena nanti semua tanahnya yang ada di sana itu nanti aku cabut, bukan semuanya nanti. Maksudku nanti kalian kasih tahu sendiri aku apa ya, sedikit susah bicara gitu. Biar aku perlu karpet. Aku rasa sih sudah semuanya. Kacanya nanti aku pasang saja kan, atau sebaiknya aku ngambilkan kaca dulu. Oh ya, aku lupa ya pintunya. Aku perlu pintu juga. Pintunya ini pasti butuh kira-kira. Aduh. Dan kita aku lupa blok kacanya. Kenapa jadi lupa sih? Yo, kacanya kemudian lilin aku juga perlu. Oke, kita akan memulai membangunnya. Kita membangunnya kira-kira di daerah tadi itu yang aku tunjukkan. Oh, aku kelaparan. Makan dulu daging ayamnya. Oh, daging ayam, daging kam, apa? Domba. Oke, kita membangunnya kira-kira di sini. Oke, embernya ini aku airnya tidak tahunya tersedia satu. Kita buat infinity dulu. Airnya buat kita buat infinity dulu ya. Itu kenapa jadi kelupaan satu. Tapi ya untung daerah lautannya dekat sini. Kita ambil airnya di sekitar sini, kemudian kita kembali membuat airnya menjadi infinity. Kira-kira kita tetap sih. Kemudian ya kita kira-kira galinya kira-kira sebentar aku taruh dulu. Kita buat dulu sebuah bangunan ya. Ya aku tidak mempedulikan ya tempat ini persis tengah atau tidak ya. Yang penting kita membangunnya kira-kira 1, 2, 3. Ya rasanya sih pas tengah rasanya. Sudah pas tengah. Kemudian ini aku hancurkan saja. Aku taruhnya kira-kira di bagian sisi-sisi. Oke, kita mulai menaruh air ya. Kira-kira naruh airnya kita taruh di tengah saja ya. Tengah sini. Kemudian kita taruh sini ya. Walah, kita mulai mencangkul tanahnya ya. Semua tanah ini kita cangkul saja ya. Ini memasukkan villagernya kita lewat mana ya? Salah satu pintu atau satu pintu terbuka. Kita taruh ini pintunya buat memasukin villagernya ya. Aku lubangi saja ya, sini ya.
mungkin kita memasukkan tanamannya. Kita taruh wortelnya di sini ya. Kemudian kita menaruh kentangnya di sini ya. Kemudian aku taruh sini, aku taruh sini, aku taruh sini, aku taruh sini, aku taruh sini. Dan aduh, kenapa aku loncat di jatuh ya. Kemudian apa ya? Kemudian aku naikkan sedikit ya bloknya ya ke atas. Ini, nah ini nanti aku kasih sedikit perlindungan atapnya. Aku ini khawatir ya, kenapa khawatir ya? Jika hujan itu apa ya? Jika hujan itu lebih bahaya tuh ya. Apa ya? Petirnya menyambar villager gitu. Kenapa harus ditutup? Soalnya nanti villagernya misalnya kena sambar petir, villagernya dia di nenek sihir. Makanya nanti aku tutup saja gitu atapnya nanti. Ini atapnya ini kurang tinggi. Ini apa ya? Terlalu kecil, jadi aku tutup. Nanti aku tutup pakai kaca saja, jadi biarkan aku bisa melihatnya gitu. Melihatnya dari atas sudah sejadinya. Jadi biarkan bisa tahu villagernya berapa banyak gitu. Ini masih apa ya? Kira-kira tingginya segini saja. Waduh, sudah malam. Inventory itu kok apa nak bekerja lah? Auto refill, oh ya, auto refillnya harus nyalakan dulu gitu tau. Biasanya apa ya? Aku kan pakai inventory tweak ya, ini ya deh, bagi deh Minecraftku ini ya. Inventory tweak itu berapa? Jadi kalau misalnya kalian bloknya habis ya, jadi apa ya, bloknya habis, kalian masih buka inventory kalian, naruh bloknya itu di inventory kalian itu. Jadi nanti otomatis masuk di slotnya kalian, masuk di slotnya gitu loh. Makanya aku pakai inventory tip ini biarkan kerjanya lebih cepat gitu loh. Kita tutupi dulu ya semuanya ini juga ya. Apa? Tutupi dindingnya pakai kaca ya. Jadi biarkan aku bisa melihat villagernya dari sini ya. Atapnya aku tutup kaca saja ya. Biarkan sinarnya itu banyak yang masuk gitu. Jadi tidak pakai sinarin saja gitu di malam hari. Jadi pakai sinar matahari gitu loh. Pencet dan kita melanjutkannya. Rasanya berarti hampir selesai. Waduh, naruh kacanya salah di datanya. Aku tidak bersuara ke orang ya. Aku harus memastikan dulu ini ada monster atau tidak di bawah. Aku kasih lilin semua saja ke bawah-bawah. Jadi biarkan tidak ada zombie nge-spawn di daerah sini. Iya, okay, kita sudah selesai. Kemudian aku terpaksa buat seperti ini ya, buat pintu masuknya. Dan aku taruh batu di sini, batu di sini, batu di sini, dan batu di sini. Oke, kita tinggal menaruh lilinnya. Di sini. Hampir satu-satu. Kemudian di mana lagi ya? Kira-kira di sini. Di sini dan di sini. Nih. Oke. Kita jatuhnya perlahan. Aku tahu ini bakal merusak panenku ya. Ya, sesuai dugaanku. Oke, ini aku tahu ini sudah jadi ya, tapi ini sudah malam tapi. Terus sebaiknya kita sebarkan lilin saja di sekitar daerah sini. Taruh lilin di sini biarkan tidak terlalu gelap ya. Aku ingin tahu pencahayaannya bagaimana pencahayaannya di daerah sini. Aku rasa sih sudah semuanya sih. Oke, ini lilinnya ini masih kurang. Aku akan ngasih lilin semuanya di daerah sini ya. Jadi biarkan tidak ada monster nge-spawn di daerah sini. Oke, ini sudah malam. Sebaiknya kita tidur saja sebaiknya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari kita akan melanjutkannya. Oke. Apa dengar ada suara zombie? Oh, pak zombinya pakai armor tidak tahu ya. Waduh, frame drop. Oke. Oke, kita perlu iron door, pintu besi. Aduh, ada suara zombie. Kita perlu pintu besi ya. Kemudian kita tombolnya kita terbuat dari kayu saja sebaiknya. Jadi biarkan main enak dan biarkan keluar masuk sebaiknya dari tombol saja sebaiknya.
kita perlu satu, kita aku ya pintu besinya ya tetap make. Aku berarti datanya punya pintu besi. Waduh, gimana sih? Oke, kita sebenarnya kita pintu besinya aku perlu dua. Aku perlu dua pintu besi ya. Kita taruh dulu ironnya, tidak perlu ya, barang-barang yang tidak perlu aku taruh. Oh, sebentar, salah. Oke, kamu. Kemudian aku taruh ke sini, dan voila. Dan aku, salah. Pintu ini, Kemudian aku perlu lilin, aku perlu obor lilin buat nerangi jalan. Biarkan tidak ada zombie nge-spawn. Di daerah mesin, apa? Biarkan zombie itu tidak nge-spawn di daerah mesin cloningku. Itu tadi jatuh. Mesin cloningnya sih sudah jadi sih, sejujurnya. Kita tinggal naruh lilinnya saat naruh obornya nih di posisi yang daerah yang gelap-gelap itu. Kira kita taruh di daerah sini aduh, harus sedikit naik. Kita taruh over delay-nya di daerah sini, kemudian di daerah sini juga, di daerah sini juga perlu sih. Kemudian ya di sini ya juga, dan di sini ya juga. Dan terakhir kita taruh di daerah sinilah. Oke, aku rasa sih cukup terang. Aku tahu nih lahannya masih banyak yang kosong ya, tapi biarkan saja. Kasih ruang untuk villager gitu. Dan untuk pintu masuknya, aku rubah saja pintu masuknya. Kita tidak taruh pintu masuknya di sini. Aku tutup dulu, kira-kira. Kita pindah di sini saja. Lahanku hancur. Tidak taunya hancurkan apa. Kita buat pintu masuknya ya. Kemudian aduh salah. Begini jangan ditutup dulu. Kita taruh tombolnya kira-kira di atas sini saja. Ini sebaiknya tidak perlu saja. Bentar. Aku pindah sini. Taruh sini. Bentar. Voilà. Jadi tombolnya kita taruh atas saja gitu. Biar kita tidak mengganggu. Coba kita tes dulu. Yap, sama sekali tidak bekerja. Mungkin tombolnya aku taruh sini saja. Coba kita tes dulu. Masuk. Keluar. Oke, rasanya sudah cukup ya. Kita aku bongkar dulu ya buat memasukin villager-nya ya. Atasnya aku bongkar dulu saja biarkan lebih aman. Biarkan villager-nya tidak terjebak dalam blok itu. Oke, kita naruh pintunya ya. Kita naruh pintunya seperti ini. Oke, aku rasa sih sudah jadi. Sekarang kita tinggal memasuki villager-nya ya ke dalam sini. Oh, sebelumnya kita menutupi karpetnya dulu. Oh, sebelum memasuki villager ya. Oh, sebelum kita memasuki, aduh, kenapa karpetnya salah. Sebelum kita memasuki villagernya ke sini ya, baiknya aku kasih pupuk aja. Kasih pupuk biar tanamannya tumbuh cepat gitu loh. Jadi biarkan villagers yang peternakan apa villagers yang yang pakai topi itu biarkan memanen tanaman sendiri saja kalau sudah tumbuh gitu. Oke, sebagai kita kasih anu aja, kita kasih pupuk saja gitu. Aku rasa sih butuhnya banyak ini aku rasa. Biarkan tumbuh lebih cepat gitu loh aku rasa. Biarkan tumbuh lebih cepat. Oke, bunyi villager. Bunyi zombinya ini berasal dari daerah sini. Berarti ini harus aku bunuh zombinya. Kita tumbuhkan dulu ya, jadi beri aku beberapa detik untuk menumbuhkan tanaman ini. Oke, aku rasa sih semua panennya sih sudah tumbuh semua. Sekarang kita tinggal memasuki villager-nya ke dalam sini. Ke dalam mesin cloning maksudku. Oke, kita mulai melakukannya. Oke, sebelum kita membuka, kita tidak membuka pintu ini, tapi kita pintunya aku terpaksa dindingnya aku ini aku hancurkan ya, aku tidak mau villager-nya terjebak di dalam tembok itu.
Oke, kita memasuki villager. Aduh, inventorku penuh 3 tahunnya. Oke, kita taruh saja yang tidak perlu-perlu ya. Oke, kita mulai dari si peternak ini. Aku lupa memberi nama si peternak ini. Ya, aku harap sih ya kita keluar dengan aman. Aku terpaksa menggunakan perahu ini ya. Biarkan villager-nya nih, biarkan ikuti aku terus gitu loh. Nggak mau pakai kereta itu. Bawa kereta itu susah, tidak tahunya. Wow. Ini kita turun lagi, turun dengan cepat aku rasa. Woi, turunnya seperti prusut dan rasanya. Bunyi zombie, bunyi zombinya ini berasal dari sini. Oke, kita naruh villager di sini. Pelan-pelan. Oke, villager pertama sudah, sekarang villager yang kedua. Waduh, mataharinya sudah terbenam. Aku harus cepet-cepetan ini. Aku harus cepet tidur ya. Aku tidak mau zombinya itu menyerang villager-nya ini. Terus baiknya aku tutup saja dulu, biarkan aku besoknya bisa kesini lagi besoknya. Oke, villager 2 sudah sampai. Baiknya kita tutup saja dulu, karena ini sudah malam ya, jadi aku tutup dulu biarkan tidak ada zombie nge-spawn di daerah sini. Oke, ini sudah malam, dan aku ucapkan selamat tidur. Oke, selamat pagi semuanya, selamat pagi Lily, dan selamat pagi Wolfie. Aku rasanya lupa ngasih makan. There we go. Oke, villager ketiga waktunya berangkat. Oke, villager tiganya bentar lagi memasuki, dan villagernya sudah masuk. Oke, sebelumnya kita tutup dulu pintunya pakai pintu besi. Aduh. Oke, kita tutup dulu. Kemudian kita taruh sini, dan kita tinggal menaruh tombolnya kita taruh di sini aja. Pintu masuk, dan ini pintu keluar ya. Oke, kita ini harus perlahan-lahan ngejarkan perahunya ya. Dah, kerusak pananku, tidak taunya pananku. Aduh, pananku rusak. Oke, ini wortel ini. Makhluk wortel. Dan kalian bisa lihat villagernya sudah mulai memanen tanamanku. Aduh. Oke, ini bagian kentang pas wortel aku. Aduh, wortel. Oke, kita taruh kentang saja di sini. Kita soalnya aku lupanya akan sana. Jadi aku bisa tahu ada suara villagernya. Oke. Aku tidak tahu apakah village ini. Oh. Halo. Oke. Tidak perlu lihat. Apakah villagernya menambah? Rasanya ini lagi bekerja. Mesin kloningnya sedang bekerja. Oke, aku rasa sih. Oke, kita sebelum videonya aku akhiri ya. Kita cari dulu penyebabnya itu dari mana suaranya. Aku pasti suaranya dari sini, pasti di daerah sini. Kok suaranya tambah dekat gitu loh perasaanku. Oh iya benar, suaranya dari sini. Oh, bahaya creeper, jangan meledak di sini. Oke, penyebabnya dari sini. Aduh, oke, penyebabnya tidak tahunya dari sini penyebabnya. Di sini ada lubang. Sebaiknya aku tutupi saja. Selama aku overcome saja aku tutupi plotnya. Maka sebaiknya masuk dulu ya. Kita lihat dulu apakah ada perkembangan. Kurasa sih tidak. Kita kentangnya kita buat sini dan. Kurasa sih itu saja kurasa. Aku tidak tahu, mungkin aku melakukannya sama aku rekaman saja. Oke, itu video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, jangan lupa like pada video ini, jangan lupa klikkan notifikasi dan kabar belnya itu. Dan jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan lihat, aku melihat gambar hati di sana. Oke, aku tahu ini masih kronik itu jadi. Dan oke, itu video dari saya. Sekarangnya gratis kok, komennya sesuka kalian. Dan bye!